masuk ke Indonesia pada tanggal 6 Juli 2019 dengan visa sudah bisa kunjungan sudah 30 hari ya keberadaannya dan tidak dapat diperpanjang. Rencana kepulangan Sawang dengan Ibu Siti Aisyah pada hari ini Kamis 6 Juli 2023 ke Taipei, Taiwan. Didampingi oleh Ibu Siti Aisyah selaku bisa dikatakan ibu asuhnya, ibu angkatnya. Terus didampingi oleh pihak Teto dari perwakilan negaranya dan dua orang dari tenaga kesehatan. Itu dari perawat dan pimpinannya dari rumah sakit besar di Jakarta yaitu Buddha Suci. Itu yang langsung akan mendampingi Sawang. Proses pemulangan Wang Siming yang sudah selesai tiga tahun sebelas bulan dilaksanakan sesuai dengan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian di mana pada pasal tersebut disebutkan orang asing yang sudah overstay di atas 60 hari dapat dilakukan pemulangan dalam artian bahasa keimigrasiannya pendeportasian. Jadi sendiri dengan melakukan penangkalan pada Sawang sudah dilakukan, namun dikarenakan alasan kemanusiaan dan agar saudara Sawang, nama panggilannya Wang Jimin, dapat kembali ke Indonesia, maka kami tidak melakukan penangkalan pada saudara Wang Jimin alias Sawang, nama panggilannya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kami minta doanya, semoga Sawang dan Ibu Siti selaku ibu asuhnya, ibu angkatnya dalam kondisi sehat kepergiannya ke Taiwan, semoga mendapatkan kemudahan kelancarannya di Taiwan nanti. Apapun yang ada di benak Ibu Siti, mungkin semoga Yang Maha Kuasa mengabulkan keinginan-keinginan. Terima kasih sudah saya sampaikan. Gitu. Artinya bisa apa memulangkan pesawat atau emang ada keinginan atau keputusan dari imigrasi seperti apa itu? Pihak imigrasi menunggu ini ada keputusan dari pihak keluarganya, terutama keluarganya untuk memulangkan pesawat seperti itu. Jadi difasilitasi oleh Teto dan mengenai kesehatan tadi langsung pimpinannya Buddha Suci, rumah sakit Buddha Suci yang mengantarnya. Pimpinannya langsung dan perawatnya yang akan mendampingi Sawang dan di sana pun ditunjuk oleh perwakilan Indonesia. Itu sesuai permintaan Ibu Siti ada perwakilan Indonesia di Taiwan. Ibu Siti-nya hanya ikut pengantar atau ikut tinggal di situ di Taiwan? Mengantar mungkin dikasih waktu sekitar 14 hari di sana. Dan setelah itu mungkin kembali. Apapun yang terjadi kita nggak tahu. Iya kan? Bisa saja orang keluarganya nggak mau berkenan di yayasan, diambil diserahkan Bu Siti, bisa saja. Bisa seperti kita nyata anak, bisa saja saya kasihkan anak saya dan mungkin kan seperti itu. Kita semua campuran suhun yang kami hormati rekan-rekan wartawan media yang semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam bertugas. Pagi hari ini saya Badrian Gunawan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Nomor TPI Karawang akan menyampaikan perkembangan terkait keberadaan Ananda, warga negara asing, warga negara Taiwan atas nama Wang Jimin, warga negara asing, asal Taiwan yang dirawat oleh Ibu Siti Aisyah yang mana Bu Siti 6 tahun bekerja di Taiwan dan setelah 6 tahun kembali dengan membawa Ananda Sawang panggilannya. Sesuai dengan hasil pembicaraan yang telah disampaikan di sebelumnya, pada hari ini Wang Jimin panggilannya nama aslinya Sawang, warga negara Taiwan, lahir tahun 99 masuk Indonesia pada tanggal 6 Juli 2019 dengan visa
exemption atau bebas visa ya. Bebas visa yang mana bebas visa itu kami masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia pada tanggal 6 Juli 2019 dengan visa sudah bisa kunjungan sudah 30 hari ya keberadaannya dan tidak dapat diperpanjang. Rencana kepulangan Sawam dengan Ibu Siti Aisyah pada hari ini Kamis 6 Juli 2023 ke Taipei, Taiwan. Didampingi oleh Ibu Siti Aisyah selaku bisa dikatakan ibu asuhnya, ibu angkatnya. Terus didampingi oleh pihak TETO dari perwakilan negaranya dan dua orang dari tenaga kesehatan itu dari perawat dan pimpinannya dari rumah sakit besar di Jakarta yaitu Buddha Suci itu yang langsung akan mendampingi Sawang. Proses pemulangan Wang Siming yang sudah selesai hampir 3 tahun 11 bulan dilaksanakan sesuai dengan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian di mana pada pasal tersebut disebutkan orang asing yang sudah overstay di atas 60 hari dapat dilakukan pemulangan dalam artian bahasa keimigrasiannya pendeportasian. Jadi kami sendiri dengan melakukan penangkalan saudara Sawang sudah dilakukan, namun dikarenakan alasan kemanusiaan dan agar saudara Sawang, nama panggilannya Wang Jimin, dapat kembali ke Indonesia, maka kami tidak melakukan penangkalan pada saudara Wang Jimin alias Sawang, nama panggilannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kami minta doanya, semoga Sawang dan Ibu Siti selaku ibu asuhnya, ibu angkatnya dalam kondisi sehat kepergiannya ke Taiwan. Semoga mendapatkan kemudahan kelancarannya di Taiwan nanti. Apapun yang ada di benak Ibu Siti, mungkin semoga Yang Maha Kuasa mengabulkan keinginan-keinginan. Terima kasih sudah saya sampaikan. Jadi itu. Artinya bisa apa? Dari pihak imigrasi menunggu, ini ada keputusan dari pihak keluarganya, terutama keluarganya untuk memulangkan Sawang, seperti itu. Jadi difasilitasi oleh TETO dan mengenai kesehatan tadi langsung pimpinannya Buddha Suci, Rumah Sakit Buddha Suci yang mengantarnya, pimpinannya langsung dan perawatnya yang akan mendampingi Sawang dan di sana pun ditunjuk oleh perwakilan Indonesia. Itu sesuai permintaan Ibu Siti ada perwakilan Indonesia di Taiwan. Ibu Siti-nya hanya ikut pengantar atau ikut tinggal di situ? Pengantar mungkin dikasih waktu sekitar 14 hari di sana. Dan setelah itu mungkin kembali. Apapun yang terjadi kita nggak tahu. Iya kan? Bisa saja orang keluarganya nggak mau berkenan di yayasan, diambil diserahkan Ibu Siti, bisa saja. Seperti kita nyata sama, bisa saja saya kasihkan anak saya dan mungkin kan seperti itu. Keluarga ibu ketika tahu Sawang ingin ke Taiwan lagi gimana responnya? Dari semua anakku yang kecil itu belum bangun pas pergi, kalau tahu ya gak bakalan itu ya berat, semua berat ya. Tadi juga harapannya ya balik lagi, apalagi neneknya sama kakek. Ada pesan nggak bu nanti yang akan disampaikan ke pemerintah Taiwan? Intinya pemerintah kan juga kuncinya ada dari keluarganya sih. Terus tetap persetujuan dari keluarga. Oke ya. Terima kasih ya.
sampaikan juga bisa beliau teman-teman sampaikan juga kalau emang pihak keluarga saya menyerahkan diri apa yang harus saya lakukan instruksinya aja di sana ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.